Nama saya Wang Syahrin bin Haji Kasim. Penglibatan sukan yang saya ceburi sekarang, dari dulu sampai sekarang, seperti silat, taekwondo, olahraga seperti trek, mountain, lari yang jarak jauh, lomba perahu, kayak, trail, boxing, kickboxing, muay thai. Sebenarnya tujuan sukan saya ini macam saya sebenarnya untuk motivate untuk anak-anak muda biar tani supaya dorong tu supaya minat untuk mencaburi sukan dan supaya berani untuk mencaburi apa sih jenis sukan. Tahun 2013 saya mengikuti latihan di sebuah klub di Brunei dan tiba sudah lama-lama berlatih tiba rasa minat kira sendirilah untuk melatih orang lain. Adik bagi saya lah. Adik-adik mendorong aku supaya lebih apa namanya untuk memperkembangkan sukan ini lagi. Keluarga saya, istri dan anak-anak. Benar, bapa ibadah satu yang penting satu tu. Kalau lepas subuh atau lepas malam subuh membuat anda latihan lah. Seperti dari yang mana dapat macam dari dekat jauh untuk ambil mereka sini. Tapi sukan dari temi cemburi dan membawa perahu ke kayak ke. Mesti ada latihan dari fitness juga. Tambah fitness ini, kita ini kan dapat buat apa-apa. Lembar pemakanan mesti dijaga. Sebagai ahli sukan, kita ini dia semestinya, orang lepas kita ini berlari, makanan tam saja. Itu salah atau benarnya. Sebenarnya yang penting kita ini permakanan kita jaga. Itu yang benarnya. Saya sendiri telah pergi ke Thailand untuk mengikuti perlawanan Muay Thai. Yang pure Muay Thai sana. Tujuan saya ke sana bukan untuk menang, tapi untuk memperkembangkan sukan ini. Untuk melihatkan kepada belia-belia mengenai ketani yang mana orang ketani pun boleh ikut sukan Muay Thai ini. Mesej saya kepada belia-belia Brunei, saya akan terus bergiat aktif dalam bersukan. Apa sih jenis sukan yang mesti tercemburi, yang penting mesti kita aktif, berani mencuba dan latihan itu perlulah.